Memasuki minggu kedua Ramadan, tren penjualan mobil mulai semangat setelah sempat lesu pasca pemilu April lalu. Para pengusaha mulai menggenjot promosi penjualan mobil di bulan Ramadan. Jenis mobil keluarga atau family car tercatat paling banyak diminati oleh pembeli di wilayah Sulawesi Selatan. Jenis mobil keluarga ini mulai laris di pasaran. Peningkatan penjualan pun berkisar 20 hingga 30%. Sulawesi tersendiri itu lebih banyak tertarik di mobil MPV low seperti Convero, Cortez, kemudian SUV seperti Almas, SUV medium ya. Ini yang family car ya. MPV yang family car, terus SUV yang agak lebih agak besar ya, SUV sport utility vehicle, sama satu lagi city car. City car itu mungkin yang punya justru cuma masih ada dua ya. Untuk menggenjot penjualan mobil di sisa Ramadan, promo cashback dan potongan cicilan ramai-ramai ditawarkan dealer mobil, termasuk hadiah umroh dan BBM gratis, dan hal ini dilakukan untuk memaksimalkan penjualan. Nila Rustam, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan.